Panci cautan ini masakan yang enak banget ya, mudah banget kalau ditawar. Namanya panci cautan, bahasa Indonesianya tomat masak telur. Assalamualaikum semuanya. Nah, ini saya mau masak tomat ya, tomat masak telur. Bahan yang udah saya siapkan ada 3 buah tomat, terus 4 butir telur, terus bawang perih dan bawang putih. Dan untuk bumbunya saya akan kasih garam dan penyedap rasa. Untuk bumbu sesuai selera aja ya. Yuk kita masak. Nah, ini dia ya, tomat sudah dipotong-potong, terus terus bawang perih, bawang putih, dan nanti telur kita akan goreng dulu ya, baru disisihkan. Untuk potong-potongnya terserah sesuai selera aja ya, dan untuk bumbunya juga sesuai selera masing-masing. Saya pakai garam dan micin. Pertama panaskan minyak secukupnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minyak panas, kita akan goreng dulu telurnya ya. Goreng setengah matang. Ini telur ya. Ini enggak saya kocok ya, digoreng gitu aja. Lalu kita aduk. Ini gorengnya sebentar aja ya, jangan lama-lama. Kemudian kita sisihkan, matikan api, kemudian telurnya kita sisihkan. Lagi api, tambahkan lagi sedikit minyak ya. Kemudian tumis bawang putih. Setelah bawang putih wangi, masukkan tomat. Masukkan tomat ya. Lalu kemudian tambahkan garam. Tambahkan penyedap rasa jika suka ya. Kemudian tambahkan sedikit air, sedikit aja ya, biar agak berkuah.
kita tutup. Kita masak ya sampai matang. Kemudian kita buka ya, masaknya jangan terlalu lama. Ini. Dan jangan lupa tes rasa. Kemudian tambahkan telur tadi ya, masukkan telur yang udah kita goreng dulu tadi. Kemudian masukkan daun bawang ya. Kemudian terakhir masukkan bawang perih. Ini ya, potong sesuai selera teman-teman aja ya. Nah, ini cantik banget. Wah, cantik sekali. Lalu ini udah matang ya, tomatnya udah empuk banget. Nah, ini kita aduk sebentar, kemudian siap untuk diangkat. Nah, ini udah matang ya. Siap diangkat. Matikan kompor. Nah, ini dia ya, udah matang tomat masak telur atau pancit cautan. Nah, ini gampang banget, mudah banget, resep yang tergampang ya, termudah banget, bahannya juga sangat mudah. Semoga bermanfaat. Bye bye.